Oke, kembali di channel Bobby untuk seksi makan-makan. Gue lagi mau makan keluarga bareng Mami ya, bareng Michelle, dan ini ada Bucin sama ada adek gue yang dari Bali. Dia kelamaan di Bali, jadi dia hitam. Dia hitam ya, dia Hitachi ya. Jadi kita hari ini kita mau makan seafood. Tunggu ya. Jadi hari ini kita mau makan seafood ya. Seafood itu yang legend banget di Jakarta. Kalau misalnya mau makan kepiting, mesti kesini karena kepiting di sini mantep-mantep semua ya. Nanti kalian bisa lihat ya, semantep apa kepitingnya. Ya, nih penggila kepiting. Ini juga penggila kepiting. Ini juga penggila kepiting. Ya, kita tunggu makannya. Tadi udah pesen kepiting lada hitam yang jadi ini ya. Apa di sini namanya? Bilang apa sih? Bukan best seller, bilangnya apa ya itu? Bukan favorit, yang lebih keren dikit tuh, lebih sultan dikit tuh, otentik apa-apa itu ya kan? Ini yang saus Padang, telur ini. Ini 7 on kurang lebih, ini termasuk last week, telurnya banyak. Lalu ini buat si Michelle ada kerang apa nih? Tadi kerang batik. Ini cumi goreng telur ikan asin. Cumi goreng telur asin. Nah, ini temennya kepiting saus Padang. Nah, ini kepiting lada hitam. Kalau ini kan udang bakar. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf banget, tadi udah rencana mau nge-vlog ya, cuman karena makanannya enak, saking serunya jadi nggak nge-vlog ya. Sampai nggak bisa nge-vlog. Karena tangannya itu ya, tangannya semuanya kotor. Ya lihat ini sisa-sisa makannya. Ini yang makan paling banyak sama dia nih yang paling banyak nih. Ya. Nggak mau ngaku ya. Ngaku ya paling banyak makannya ya. Ini Michelle makan kerang ya. Jadi mohon maaf nggak bisa di vlog, tadi lagi makan, ini enak banget. Ini recommended banget ya, lada hitam. Ya. Nih, mantep banget tuh sisa-sisa perjuangan. Cabai-cabai malah nggak kemakan karena cabai-cabai itu ya, kita ini makannya udah pedes-pedes ya, udah berbumbu semua ya. Oke. Okay. Ya buat teman-teman yang pengen makan kepiting, kudu ke Saung Greenfield, Green Garden, Jakarta Barat ya, karena di sini the best-nya daging kepiting ya. Bye bye.